Allah Jalla Jalaluh memerintahkan anak untuk berbakti kepada orang tuanya, wa in kana kafirain, walaupun kafir. Kita diperintahkan untuk bergaul dengan orang tua kita walaupun kafir. Tapi kalau dia nyuruh kepada kemaksiatan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma, kita enggak boleh taat. Kalau dia nyuruh kepada kemaksiatan, tapi tetap kita berbakti, kita nurut sama orang tua kita. Kalau antum mengatakan antum sudah baik, antum kurang baik, terus berbuat baik. Kalau antum sudah maksimal berbuat baik, orang tua marah, mungkin ngusir antum nantinya. Bismillah. Nabi Ibrahim pun pernah diusir sama bapak. Dakwah dengan cara yang baik. Karena banyak di antara kita yang udah kenal sunnah, kalau pulang ke rumah tuh sering menyalahkan orang tuanya. Bapak ini bisa masuk neraka nih kalau kayak gini. Bapaknya di neraka-neraka. Jangan. Kalau ngomong sama orang tuanya, kayak Nabi Ibrahim, gimana dia ngomong sama orang tuanya? Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Wahai ayahanda, sesungguhnya aku ini udah ngaji, udah belajar, datang ilmu kepadaku yang mungkin kau belum ngerti. Ikuti aku akan tunjukkan jalan yang lurus kepadamu. Panggil dengan panggilan yang indah, cari waktu yang tepat. Orang tua marah, jangan dibantah. Kadang-kadang anak nih, kalau ngomong sama orang tuanya, dia karena udah belajar ayat dan hadisnya, pak, yang saya ucapkan ini ada dalilnya. Mana dalilnya bapak? Waduh, ini mau berantem sama bapaknya nih. Jangan, orang tua itu kita gak ngerti, kesian. Dia tuh cinta sama kita. Ketika anak pakai jenggot pertama kali, waktu di pondok, pulang dari pondok pakai jenggot, disidang sama orang tua. Ente ada apa pakai jenggot? Aduh. Orang tua ngomong, yang pakai jenggot tuh orang-orang yang sudah tua tuh, baru pakai jenggot. Ada apa anak-anak muda pakai jenggot? Ya kita namanya anak muda, pelan-pelan kita. Sampai paman datang, nanti kalau tidur mau dipotong jenggotnya. Kita ini perjuangan, masalah jenggot apa sih? Rasulullah SAW pakai jenggot. Beliau nyuruh pakai jenggot. Masya Allah. Tapi kadang-kadang kita memang berontai. Tapi berusaha antum dengan cara yang baik. Menghormati orang tua. Jangan ngomong galil kok sama orang tua. Karena orang tua ketika melihat kita ada perubahan di sikap kita, dia takut kita ikut aliran sesat. Betul. Jangan-jangan anakku ini ikut teroris, ikut yang macam-macam. Itu bentuk cinta mereka kepada kita. Bukan kebencian mereka. Kalau kebencian mereka kepada sunnah, itu bukan karena kebencian yang didasari ilmu. Karena gak ngerti. Insya Allah. Anak punya abah sekarang pakai jenggot. Yang dulu ngamuk-ngamuk sama anaknya, alhamdulillah. Doakan orang tua antum dan bersabarlah.